Bella, kamu pernah membayangkan nggak ada mobil tapi bisa terbang? Bisa terbang. Wah, itu kayak yang di film-film fiksi gitu ya, Fik ya. Pernah sih ngebayangin, tapi kira-kira kapan ya beneran ada gitu di dunia nyata gitu? Ternyata, Bel, di Amerika Serikat ini udah ada nih konsep mobil yang bisa terbang. Wah. Ini udah ada ternyata. Jadi untuk yang bosan gitu ya, terjebak macet, mungkin mobil yang satu ini bisa menjadi solusi. Inilah Sky Cruiser. Sebuah konsep pesawat yang dapat lepas landas layaknya helikopter. Terbang seperti pesawat dan juga berjalan seperti mobil di darat. Dikembangkan oleh Crossblade Aerospace System, perusahaan dirgantara yang berbasis di Arizona, Amerika Serikat, Sky Cruiser didesain untuk memanfaatkan tiga kemampuannya tadi. Ketika lepas landas layaknya helikopter, Sky Cruiser memiliki rotor yang mampu membawanya lepas landas secara vertikal di area yang sempit. Hal ini meminimalkan penggunaan landas pacu yang panjang. Motor listriknya mampu menghasilkan 320 tenaga kuda. Ini memungkinkannya untuk lepas landas dengan suara yang hening. Ketika pesawat telah mencapai ketinggian terbang, rotornya akan dilipat dan masuk ke dalam badan pesawat. Saat inilah Sky Cruiser menjelma menjadi pesawat terbang. Rotor belakangnya memberi daya dorong untuk mencapai tujuan. Kecepatan maksimalnya mencapai 314 mil per jam atau sekitar 505 km per jam atau lebih cepat dari sebuah helikopter. Selain itu, ia mampu terbang sejauh 1000 mil dengan membawa kargo. Layaknya dalam film fiksi ilmiah, ketika mendarat, pesawat berpenumpang 5 orang ini dapat menjelma menjadi mobil jalan raya. Dengan melipat semua sayap-sayapnya, ia dapat berjalan di jalanan kota. Pesawat konsep ini masih dalam pengembangan, sehingga belum diketahui kapan akan dijual secara komersial. Namun, dengan adanya konsep ini memungkinkan orang untuk berpergian ke tempat lain dengan mudah dan cepat.